ada beberapa kesalahan yang terjadi di kartun Upin dan Ipin. Contohnya ada di video kali ini. Penasaran apa saja kesalahan yang terjadi di kartun Upin dan Ipin? Hai bestie, welcome back to my channel. Number 1. Gambar di papan tulis hilang lalu muncul kembali. Kini kita akan melihat sebuah gambar organ pencernaan manusia yang digambar oleh Cegu Melati. Namun kita akan fokus kepada gambar yang dibuat oleh Cegu Melati. Nah, sebelumnya terlihat jelas gambar dari organ pencernaan manusia yang digambar oleh Cegu Melati. Namun beberapa detik kemudian, gambar yang tadi digambar oleh Cegu Melati sekarang sudah menghilang. Nah, saat hilang, beberapa detik kemudian, gambar itu muncul lagi. Menurut kalian gimana? Number 2. Kapal kotak mainan menghilang. Pada saat Upin dan Ipin dan Kak Ros selesai membuat kapal dari kardus, Upin dan Ipin memainkan kapal tersebut dengan rasa ceria. Saat itu, Upin mengambil sapu ijuk untuk dibuatkannya seolah-olah adalah dayungan. Saking kencangnya mereka berdua berdayung, debu dari tanah tersebut mengenai Kak Ros. Saat itu, Kak Ros marah dan mengejar mereka. Nah, yang jadi pertanyaan di mana letak dari kotak kapal tadi yang ada di posisi ini? Apakah kotak tersebut sudah dimainkan oleh sosok hantu? Number 3. Daun pisang menghilang setelah Tok Dalang jatuh. Pada episode Upin dan Ipin berjudul Pisang Goreng Ngap Ngap, diperlihatkan Tok Dalang membawa beberapa daun pisang untuk dibuangnya. Nah, jadi pasalnya Tok Dalang jatuh karena lumpur yang agak licin. Nah, jadi daun pisang itu pastinya jatuh ke bawah. Nah, setelah Tok Dalang jatuh, kemana daun pisang yang tadi Tok Dalang bawa sebelum terjatuh? Nah, jadi ini adalah salah satu kesalahan yang terjadi di kartun Upin dan Ipin. Number 4. Mail, Esan, Ijat menghilang. Pada episode Upin dan Ipin berjudul Bulan Hantu, pertama kali diperlihatkan si Ipin yang sedang menggiling bola. Di depan Ipin, diperlihatkan pada awal-awal terlihat Ijat sebagai kiper, Mel dan Asan menjadi pertahanan, sementara Fizi bertugas sebagai perebut bola. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba semenjak pergantian scene, Mel, Asan, dan Ijat tiba-tiba menghilang dari pandangan kita semua. Wah, kemana mereka bertiga ini menghilang? Coba kasih tahu kita di kolom komentar ya. Number 5. Kue piring menghilang. Masih di episode yang sama, saat Upin dan Ipin berlari menuju opah. Sebelumnya kita melihat kue piring yang diletakkan di meja opah tersebut masih terlihat. Namun beberapa detik kemudian, kue yang tadinya di meja opah, kini menghilang seketika. Apa jangan-jangan kue piringnya diambil sama hantu lagi? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.